Tu dia, rakyat Kedah, semangat, semangat, fisabilillah. Ini dia orang Kedah, tu dia. Tiap kereta penuh dengan bendera, tak jumpa bendera UMNO PH. Semangat, semangat, semangat perjuangan. Di bawah kepimpinan ulama, alhamdulillah. Ikatan Nasional juga mengucapkan tahniah kepada 146 calon Perikatan Nasional yang telah memenangi pilihan raya. 146. Ini adalah satu pencapaian yang amat memberangsangkan kepada Perikatan Nasional yang bertanding sebanyak 245 kursi. Dan ini bermakna Perikatan Nasional telah memenangi sebanyak 60% kursi yang ditangani. Kejayaan Perikatan Nasional mempertahankan negeri-negeri Kelantan, Kedah dan Terengganu dengan suatu kemenangan yang besar membuktikan sokongan padu pengundi-pengundi Melayu khasnya kepada Perikatan Nasional. Gabungan PH pimpinan Bang Non, Udin dan Piji dan BN pimpinan Wak Jahid masih belum mampu untuk menyekat kebangkitan orang-orang Kedah. Tuan-tuan telah membuktikan bahawa apabila ditiupkan semangat kebangkitan orang Kedah seperti mana yang telah dibuktikan oleh nenek moyang kita telah terjadi dalam PRN ini. Dan tuan-tuan, kebangkitan ini akan dilanjutkan lagi untuk kita terus marah apa saja rintangan dan halangan kita akan hadapi bersama insyaAllah. Kita akan wariskan negeri ini kepada anak cucu kita generasi akan datang. Negeri yang selamat untuk didiami oleh bangsa yang bermaruah, bangsa yang berintegriti. Tidak ada siapapun yang boleh memijak kepala kita lagi. Kita akan buktikan Kedah Darul Aman ini bukan bangsa yang boleh diarah tunduk kepada sesiapapun. Sekali kita bangun, kita akan terus melangkah maju ke depan. Siapa saja yang menghalang, sila kalau tak mau nyawa melayang, sila ke tepi. Tuan-tuan sekalian, kita ini bangsa fighter. Bangsa kita bangsa pahlawan. Tidak ada siapapun yang ada hak untuk menentukan masa depan kita. Kita sendirilah yang akan menentukan ke mana kita nak pergi. Di mana kita nak gantungkan harapan kita. Setinggi mana kita ingin panjat, di situlah kita sendiri tentukan. Kamu tidak ada hak untuk memaksa kita terkebelakang. Sebaliknya, kami berhak untuk menentukan kami akan berada di depan bila yang kami mahukan. Tuan-tuan sekalian, anak-anak Kedah, seluruh rakyat negeri Kedah yang mengundi kita atau tidak mengundi kita, kita beri jaminan. Inilah barisan kepimpinan yang terbaik untuk mengemudi bahtera Kedah Darul Aman ini. Memacu pertumbuhan, mengadilkan pengagihan, dan negeri ini akan terus menjadi negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya menabur bakti.